Memang sudah siap melaksanakan gawai raya tahun ini, Pak? Siap, Pak. Baik, terima kasih terutama kepada Ketua DAD, Ketua DAD Kabupaten Sekadau yang telah memberikan mandat dan kepercayaan pada saya untuk tahun 2019 ini gawai Dayak ke-10 dipercayakan kepada saya sendiri. Nama saya adalah Bapak Yohanes Anes, ya. Maka untuk gawai Dayak tahun ini kita angkatkan tema gawai Dayak tahun ini melalui gawai Dayak ke-10 Kabupaten Sekadau tahun 2019. Kita pereratkan persatuan dan kesatuan dalam pelestarian adat dan budaya Dayak. Jadi waktu pelaksanaan itu perlu juga kita sampaikan kepada seluruh warga yang ada di Kabupaten Sekadau ini. Pelaksanaan gawai Dayak tanggal 29 Juli sampai dengan 3 Agustus 2019. Tempat pelaksanaan Betangil Center, Jalan Panglima Naga, Sekadau, ya. Peserta pelaksanaan gawai kontingen DAD Kecamatan se-Kabupaten Sekadau, sanggar-sanggar, peguyupan atau persekutuan seni dan budaya Dayak, sanggar-sanggar desa, sekolah, masyarakat umum. Ya. Kegiatan-kegiatan rangkaian acara pembukaan, misa pemberkatan benih dan alat pertanian, apa yang dikatakan oleh Ketua DAD tadi, itu sangat kami jalani. Ya. Display budaya, upacara penyambutan tamu, upacara mengantar benih, display, acara pembukaan, makan bersama. Seni penunjukan, festival tari Dayak kreasi, festival bujang dan dara gawai, lomba pop singer lagu Dayak dewasa, lomba sastra lisan atau mendongeng, pasion saw anak. Pelestarian seni budaya, eksibisi budaya, ya. Pemainan rakyat, seni dan kerajinan tradisional, lomba mengayam tikar, lomba pangkak gosing, lomba melukis perisai, lomba menumbuk padi dan menampik padi, lomba menyumpit, lomba tengkuyung berambih, lomba setan dan pameran DAD. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya kami banyak berterima kasih kepada kita semua. Baik, Pak, ini tadi sudah ada audiensi dengan pihak Polres. Perlu juga kami ketahui rute untuk display budayanya, Pak. Ya. Kita rute display budaya. Polres, ya. Polres. Menurut dari pihak Polres tadi bahwa kita rute ini adalah mengambil jalur kiri. Kita ambil jalur pendek. Jadi supaya tidak mengganggu ketertiban umum, supaya gawai berjalan dengan lancar dan masyarakat lalu lintas pun bekerja dengan aktif. Terima kasih. Berarti mulai dari rumah Betang.